Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Dinanti Moto Vlog. Dan di sini saya mau review tentang knalpot Pro Liner ini ya. Pro Liner yang ori, yang full system. Knalpot Pro Liner Racing yang TR1 ini udah full system ya. Ada Pro Liner ini, lubang dalamnya kayak gini. Dan ini tuh kurang lebih harganya 750.000, itu udah dapat sama DB killernya, sama semuanya ini. Sampai sana itu 750.000. Dan ini DB killernya. Kurang lebih kayak gini. 750 udah dapat ini juga, dan masangnya itu kayak gini. Jadi dia kayak peredam gitu. Dan di sini bisa kayak motor standar gitu, ngurangin suaranya di sini di Pro Liner. Dan kalau kalian penasaran langsung aja kita cek. Dan kalau kalian penasaran dengan suaranya langsung aja kita nyalain ini ya teman-teman. Ya, dan kurang lebih kayak gini suaranya. Itu identik dengan knalpot bacot karena suaranya yang mantep. Ini adalah produk lokal sendiri ya, bukan produk dari luar, dan suaranya kurang lebih kayak gini. Ini motornya si Bimo, di sana orangnya. Dan ini adalah penambahan motor Vixen R yang habis saya review kemarin. Mantep ini motornya. Plus yang saya suka ya knalpotnya ini. Oke, mantep 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 mantep. Gas re, gas. Ya langsung digas sama yang punya. Mantap, mantap, mantap. Ya oke, selamat sore teman-teman. Kembali lagi di channel saya Dinanti Moto Vlog. Dan di sini saya ditemani dengan motor Vixen R merah dengan body semi touring atau modifan semi touring ya. Dan di sana ada motor saya. Ini dari pasukan saya juga, PVDI. Dan di sini saya mau review ini motor. Dan langsung aja kita pakai ya teman-teman. Oke, ayo kita setting dulu. Oke. Dengan knalpot bacot ini.